selaku pembantu operasi. Jadi Bu ini sekarang ni dikemudikan oleh Kapten Hanafi. Jadi untuk tujuan keselamatan, sila pakai dan ketatkan jaket keselamatan anda. Jadi perjalanan ini mengambil masa lebih kurang 50 minit. Kita ada dua tempat bergambar lah. Satu dekat Dobis Kuala Terengganu. Ada yang kedua pula dekat Masjid Kristen. Jadi ambil gambar lama-lama tu. Jadi risiko mabuk tu terlalu tinggi. Sekarang ni adik-adik ni berada dekat mana ni? Ni dekat air, dekat sungai. Ni sungai Kuala Terengganu. Okey. Sungai Kuala Terengganu ni panjangnya 103 km. Daripada muka Kuala tu sehingga ke Tasik Kenyir. Boleh sampai ke Tasik Kenyir lah Sungai Terengganu ni. Apa Kenyir lewat? Jadi lihatlah aktiviti-aktiviti yang menarik yang ada di sepanjang Sungai Kuala Terengganu ni. Jadi abang akan berceritalah mengenai kawasan yang ada di sekitar Sungai Kuala Terengganu. Okey. Di sebelah kanan ni orang panggil pesisir Payang. Sepanjang pesisir Payang ni perasan tak dekat sini ada replika. Agak-agak replika apa yang ada ni? Dinosaur. Replika apa agak-agak ni? Gajah. Okey, ni replika perahu Payang. Pernah tengok perahu Payang? Tak pernah. Kalau tak pernah tengok, dekat museum Terengganu ada. Tu masuk berjumpa sahaja. Ini bahagian depan perahu. Payang ni sejenis nama perahu. Ada perahu kolek. Dulu nelayan-nelayan Terengganu ni dia pergi ke laut menggunakan perahu payang. Zaman-zaman dulu. Okey, dekat depan adik-adik ni pula. Nampak tak? Tu apa tu? Dobis Kuala Terengganu. Okey. Dekat Terengganu je ada Dobis ni. Okey. London. Okey, dekat jambatan ni ada dua buah menara iaitu menara berkebar. Okey, sebelah kanan tu ada menara galeri. Sebelah kiri tu ada restoran. Belakang kosong ni. Kalau kita nak tengok pemandangan di sekitar bandar ni, dekat sebelah menara menara tinja tu, menara galeri tu boleh naik. Okey. Okey, orang Terengganu panggil jambatan Bukit Katuk. Sebab apa Bukit Katuk? Sebab dia dekat tengah-tengah tu boleh buka. Boleh buka dan tutup.